71 tahun kemerdekaan. Bagaimana dengan masjid kita? Bagaimana dengan kontribusi pemerintah dalam pendidikan agama? Bagaimana perhatian terhadap para ulama? Bagaimana dengan anak-anak didik kita? Bagaimana kontrol terhadap acara televisi yang merusak anak-anak bangsa? Maka segala sesuatu ini akan ada harga yang kita terima kalau tidak kita perjuangkan. Kita tidak punya kuasa untuk merubah negeri ini karena memang kita tidak ada kuasa. Tapi paling tidak di dalam rumah tangga, kepala rumah tangga, dalam tingkat RT RW, dalam tingkat kepala rumah tangga, seorang ayah tetap punya kuasa terhadap anaknya, seorang ibu tetap punya kuasa terhadap pembantu anaknya. Maka ini semua akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka merdeka berarti kita berhasil mengusir penjajahan. Tapi penjajah Belanda sudah lama pergi. Kita masih lagi dijajah dengan orang yang kulitnya sama warnanya dengan kulit kita, berbahasa dengan bahasa kita. Bahkan dia mungkin satu suku dengan kita, tapi akalnya lebih jahat daripada Belanda. Hari ini berapa banyak orang miskin tidak dapat makan kenyang karena berasnya diambil oleh orang kaya. Berapa banyak orang-orang yang tidak mampu, tidak dapat menyekolahkan anaknya. Dapatkah kita mengatakan kita bebas dan merdeka? Hari ini berapa banyak anak yatim yang terlunta-lunta. Berapa banyak orang yang tidak mampu, tidak dapat menikmati hidup. Padahal kehidupan sama seperti air, rumput dan udara, milik kita bersama. Maka makna negara adalah sekelompok orang yang bersepakat, bermufakat, ingin mensejahterakan untuk hidup bersama di bawah naungan langit Allah, di atas muka bumi Allah, hidup bersama. Islam bukan agama teroris, Islam bukan agama ekstremis. Secara resmi Presiden Soekarno mengutus Sultan Syahrir ke negeri Seribu Menara Mesir, didampingi oleh Mr. Nasir Pamuncak, menjumpai seorang ulama yang berakhir dengan mati syahid bernama Imam Syahid Hasan Al-Banna. Dalam rangka apa? Mengucapkan terima kasih kepada Hasan Al-Banna atas motivasi, kontribusi, dorongan. Karena mereka lah yang mendorong kita untuk mengatakan kami merdeka atas penjajahan Belanda. Hari ini apa yang terjadi? Hasan Al-Banna dicap sebagai teroris. Hasan Al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, dikatakan sebagai ekstremis. Anak-anak kita yang tidak mengerti sejarah. Ternyata Hasan Al-Banna teroris. Ternyata Ikhwanul Muslimin masuk dalam daftar ekstremis. Bacakan sejarah itu ke anak-anak kita. Bacakan sejarah itu ke cucu kita. Presiden kita mengutus Sultan Syahrir mengucapkan terima kasih langsung ke kantor Hasan Al-Banna di Kairo. Gambar masih tertulis dengan tinta emas di Museum Kebangsaan kita bahwa kita pernah berterima kasih kepada lembaga yang hari ini dikatakan sebagai lembaga teroris dunia karena hanya karena mereka ingin menegakkan La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Sejarah, siapa yang menulis sejarah? Maka perampok akan dikatakan sebagai pahlawan dan pahlawan akan dikatakan sebagai penjahat, tergantung siapa yang menulis sejarahnya. Sampaikan sejarah kebenaran ini. Al-Imam Muhammad Hussein Al-Husaini, seorang ulama, mufti Palestina, dia adalah orang pertama yang mengucapkan selamat kepada Presiden Soekarno. Saya sebagai seorang mufti, ulama besar Palestina, mengucapkan selamat atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Secara institusi, negara pertama yang mengakui kita merdeka adalah Mesir, yang disampaikan oleh Gamal Abdel Nasser. Tapi secara personal dan bukan konstitusi negara, dia adalah mufti Palestina, negara yang hari ini dijajah oleh Israel laknatullah alaihim ajma'in. Ketika kita tertekan, ketika kita lemah, yang pertama mengucapkan selamat merdeka adalah mufti Palestina. Tapi apa yang terjadi hari ini? Apa yang pernah kita sumbangkan untuk Palestina? Pernahkah kita peduli kepada penderitaan bangsa Palestina? Maka khatib saya pribadi tidak pernah meninggalkan doa untuk saudara di Palestina pada khutbah yang kedua. Perhatikanlah, dengarkanlah baik-baik. Di setiap khutbah yang kedua tetap terselip doa, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestine. Tolong saudaraku ya Allah,
keluarga kami ya Allah, di saat kami terjepit oleh Belanda, Eropa, Uni Amerika pada 70 tahun yang lalu, mereka yang mendoakan kami dari Masjidil Aqsa, satu rakaat di Masjidil Aqsa, 500 rakaat di Masjidil Haram, 500 rakaat di masjid yang lain, mereka berdoa untuk kita. Hari ini pernahkah kita teringat kepada saudara kita di Palestina? Setelah 71 tahun kita merdeka, hari ini kita diajarkan human right, hak asasi manusia. Siapa yang mengajarkan itu? Inggris, Amerika, Uni Eropa. Di mana mereka pada saat kita tertindas? Di saat Jepang menjajah kita, rodi kerja paksa. Mana hak asasi manusia? Mana human right? Hak asasi manusia hari ini hanya membuat murid mengejek guru, hanya membuat wali murid menampar muncung guru hingga berdarah. Hak asasi manusia hari ini hanya membuat istri pandai menggugat cerai suami. Hak asasi manusia hari ini hanya membuat mereka yang tidak pernah punya tanah tapi mendirikan rumah ibadah di tengah pemukiman kaum muslimin. Kenapa? Karena hak asasi manusia itu datang dari produk barat, tapi anak cucu kita terlupakan. Karena masjid-masjid kita heboh mengkaji khilafiah, mempermasalahkan yang tidak masalah. Hari ini setelah 71 tahun kemerdekaan, mari kita kenang sejarah ini. Mari kita jangan euforia sesaat. Jangan kita lupakan bahwa umat ini merdeka karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hiburan dibenarkan dalam Islam, tapi ketika hiburan itu melalaikan dari ibadah kepada Allah. Mubazir, berapa banyak RT RW mengumpulkan uang warga hanya untuk perbuatan mubazir. Ingat, Allah berfirman, innal mubazirin, sesungguhnya orang mubazir, kanu ikhwanas syayatin. Mari kita pandang ulang, kita review ulang, kita lihat mundur ke belakang, apakah perbuatan kita ini diridhai Allah atau tidak. Andai tokoh masyarakat diam tidak berbunyi karena mereka lelah, karena mereka capek, maka salah satu forum menyampaikan firman Allah adalah khutbah Jumat. Andai diam, semuanya tidak lagi berbunyi. As-sakitu 'anil haq syaitanun akhras. Orang yang diam melihat kebatilan, maka dia adalah setan yang bisu. Layan tahiyanna, hendaklah berhenti melakukan perbuatan maksiat. Layan tahiyanna, jangan mengulang lagi perbuatan dosa. Karena jika terus dilakukan, itu hanya akan mengundang musibah yang besar. Setelah bala petaka itu datang, summa tad'unahu, kalian datang beramai-ramai berdoa di tanah lapang, fala yustajabu lakum, tapi saat itu doa tidak lagi dikabulkan.